rakitan puteran gitu loh. Kita putar dulu nyampe ini renggang, nah, dan posisinya seperti itu. Kita masukkan dan masukannya pun kita buka, kita sesuaikan sama ukuran layar HP kita, lalu kita masukkan, kita puter nyampe kuat, nyampe ngunci lah. Ya oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Banjo Motor. Selamat sore teman-teman, gimana kalian berada? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat jalur. Ya oke lah, untuk kesempatan video kali ini, ini saya mau ke arah kota, ke daerah mana nih ya, sekitaran daerah Penggaron. Ini sekaligus saya mau mereview si ini holder HP universal yang ada di depan saya ini, mengetes kekuatannya apakah ini rekomen untuk buat reading di segala kondisi jalan, untuk HP-nya apakah aman. Ya, ini apa ya, ini puteran nih lho, ini puteran ini dulu saya dapat di online sekitar berapa dulu ya, lupa saya, 65-an kalau nggak salah, 65.000 udah plus ongkir. Wah, burjo mesa rame lur. Sepertinya jalan ini kita lurus saja. Kalau lewat kanan itu macet. Ya semoga ini kuatlah ini holdernya. Kuat tutup di segala macam medan. Kalau ini jalannya sih masih rata ya, masih aman lah. Soalnya ini masih jalan beraspal. Nanti kita lihat di jalan yang jadi cor. Ya semoga nanti tepat nyampe lokasi saya tidak kesorean. Wih. Ini udah jam 5, hampir jam 5. Soalnya posisi saya itu dari ini ya, dari atas, dan tujuan saya nanti di kota bawah. Ini kampus UNES lor. Nah, ini jalannya sudah mulai dicor nih. Cor sama aspal kan beda rasanya. Kalau cor itu agak, ya kelihatannya rata, tapi kalau berjalan itu agak ini loh, agak bergelombang, agak mental-mental. Beda kalau jalan yang beraspal. Tapi sepertinya aman sih.
Oh, tutup pengalihan arus PPKM. Oh, arah ke Unes tutup, Lur. Kalau dari Sampangan mau ke arah Unes yang tengah, jalur tengah itu tutup. Ini macet nih. Ini sebelah kanan saya nih garasi bisnya Mas Wahid. Kalau dari Sampangan lokasinya sebelum gerbang memasuki kampus Unes, kiri jalan kalau dari arah bawah. Ya, ini kita tes jalan yang mulai agak bergelombang ini. Ya, ini tuh ukuran HP kurang lebih 5 in ya. Kalau 5 in sih ini pas. Nggak tahu nanti kalau di atasnya, soalnya ini kan kalau 5 ini tuh pas jadi separuh di HP-nya itu loh, di pas posisi holdernya. Nanti kalau mungkin lebih dari 5 ini akan ini ya, agak tinggi ininya loh, daya cengkramnya itu mungkin agak beda. Oke, kita salip. Ya, ini mulai bergelombang ini. Sampai sini masih aman sih. Ini jalan menurun. Dan agak bergelombang. Untuk posisi holdernya masih aman sepertinya. Aduh. Ayo hijau. Oh, kita diarahkan mengambil jalur ke kanan. Karena untuk menghindari ini ya,
jalan yang ditutup. Karena jalur kota itu yang menuju ke pusat kota itu berdasarkan info itu banyak yang ditutup loh. Jadi kalau kita mau ke arah Penggaron itu harus cari muter dulu. Ya, tujuan saya ini nanti sekaligus mau ke Penggaron, ke arah kota. Ini Akpel nih, Semarang. Ini sebelah kiri saya Untap Semarang Universitas Sultan Agung. 17 Agustus. Waduh. Ini jalan mulai bergelombang nih. Yuk kita atas sekalian aja. Nah, aman ternyata. Untak itu Universitas 17 Agustus Semarang. Sini sekarang sudah ada SPBU, lama nggak lewat sini. Ini jalan yang bisa ini lor menuju ke Bang Jago nih, sembarangan weh. Lalu yang menuju ke stadionnya Hembes PSS Semarang. Ke ya Stadion Jatidiri. Ini yang ke kiri sini ya, ke kiri sini bisa nyampe ke Stadion Jatidiri. Sini sana tuh itu stadionnya tuh. Ke kanan sini kita ke Jatinggalah.
mungkin ini video nanti panjang ya lur, mungkin akan saya upload dua kali nanti, tapi ya gak tahu nanti bila mana kepanjangan, nanti saya akan menguploadnya dua kali. Oke, kita mengambil ke arah kiri. Ini PLN Jati Ngaleh. Ini flyover Gombel. Sekarang jalannya sudah beraspal dan ini sepertinya aman sih kalau jalan gini. Nanti kalau sudah mau nyampe lokasi akan saya tunjukkan bagaimana cara ini memasang HP-nya ini, menaruh HP-nya ini, dan cara fungsi alat holdernya ini. Lokasi ini sebentar, kita ke mana ini? Ya clear untuk, dan untuk posisi cara masuknya itu seperti ini ya. Ini kan bautan puteran gitu loh. Kita putar dulu nyampe ini renggang, dan posisinya seperti itu. Kita masukkan, dan masukannya pun kita buka. Kita sesuaikan sama ukuran layar HP kita, lalu kita masukkan, kita puter nyampe kuat, nyampe ngunci lah. Ini, nah seperti itu. Sebentar, kita tak tanya teman saya dulu karena teman saya di daerah sini. Teman saya datang, tak tutup dulu ya. Ya oke lur, mungkin video tak akhir dari sini ya. Ya berikut tadi adalah skatres tes. Oh ini orangnya udah nyampe sini. Nanti ya. Samping kuwi. Oh si cepat kuwi. Rono apa apa? Mungkin video tak akhir dari sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Berikut tadi adalah review singkat saya tentang holder HP universal ini. Ya mungkin untuk bila mana teman-teman bermanfaat, bisa mencari holder yang seperti ini. Ya mungkin nanti akan saya tunjukkan link deskripsinya, link ininya untuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.